Roro nanti ada kuisnya atau? Ya ada. Ada, oke. Okay. Ada. ada hadiah sendiri atau yang dari? Dari, hmm. dari pusdatin saja. Ya ya. Ini ya. <tuh> berapa soal puisi yang sudah disiapkan? Satu saja kan satu hadiah. Yes. Baik kita mulai ya. Ya. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, Bapak Ibu, adik-adik ataupun kakak-kakak yang sedang mendampingi adiknya belajar. Nah, di pagi hari ini alhamdulillah kita masih tetap bisa semangat belajar, kita masih tetap bisa mengikuti pembelajaran dari guru kita, Bu Roro. Ini guru merupakan guru yang hebat adik-adik, ayah bunda merupakan guru yang selalu banyak membantu di Pusdatin Kendikbud. Nah, dari ini kita akan menyajikan tentang eh, keselamatan menjaga keselamatan di rumah. Nah, pada kondisi yang seperti ini, hal ini penting rasanya kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya kewajiban untuk orang tua ya Bunda, tapi juga untuk adik-adik eh, sendiri ataupun kakak-kakak yang sedang mengikuti sesi pagi ini juga penting untuk melakukan menjaga dan bekerja sama. Nah, sebelum memulai sesi pagi ini dengan Ibu Roro, ada baiknya kakak ingatkan untuk para adik-adik atau ayah bunda, kakak-kakak -kak yang sedang mendampingi, jangan lupa ya untuk menginstal aplikasi Rumah Belajar. Nah, aplikasi Rumah Belajar ini aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semuanya gratis adik-adik, kakak-kakak. Ya, jadi Tinggal install, ambil uh, Android-nya, lalu unduh di Play Store. Nah, itu gratis. Kenapa harus diinstal? Karena di situ banyak sekali uh, bonus dan belajar, aktivitas-aktivitas yang bisa bapak, ibu, kakak, adik ikuti. Sangat menarik sekali di sana konten-kontennya. Nah, setelah menginstal aplikasi uh, rumah belajar di Play Store, adik-adik juga bisa tetap terhubung dengan uh, rumah belajar dengan mengikuti dan memfollow akun media sosial rumah belajar ada akun uh, YouTube ada akun Facebook dan ada akun Instagram di follow semua ya kakak adik ayah benda dan terhubung dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya di rumah belajar nah, lalu berikutnya adalah jangan lupa setelah mengikuti dan memfollow ikut membantu kami berbuat kebaikan itu untuk men-share semua konten-konten yang ada. Jadi di Instagram kami silakan di-reshare lagi di Facebook kami silakan di-share dan di YouTube pun silakan di-follow, subscribe juga. Nah, Adik-adik, untuk lebih lancarnya mengikuti sesi pagi ini, Adik-adik juga bisa mengambil alat menyiapkan alat tulisnya ya. Jadi alat tulisnya dipakai juga sambil mencatat ataupun menulis pertanyaan nanti yang akan ditanyakan kepada guru kita ibu roto. Nah, ee, ada hadiah menarik loh jika pertanyaan nanti akan soal yang diberikan oleh ibu guru Roro bisa adik-adik jawab. Jadi ada kita nanti yang akan ee, bisa terus datangkan ikut kirimkan kepada adik-adik di ee, paling lambat di bulan Mei. Nah, jadi jadi siap-siap uh, ya uh, berdoa dulu sebelum memulai siap-siap fokus di apa ataupun handphone Jawainya kita mulai ya ikuti pembelajaran uh, dengan topik menjaga keselamatan di rumah dengan guru kita Ibu Nadine Roro Martinis kita belajar dari Jawa Timur selamat pagi Bu Roro. Selamat pagi Pak Irvana, apa kabar adik-adik dimanapun Anda berada. Adik-adik, hari ini Bu Guru akan belajar bersama kalian yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan pada tema 8 dan subtema 2 yaitu menjaga keselamatan di rumah. Adik-adik, kita harus terus waspada pada virus corona. Walaupun belajar di rumah tidak masalah, ikuti terus sajian pembelajaran daring dari duta rumah belajar dengan alamat di belajarkemdikbudgoid sapa Drp Adik-adik kenalkan, saya Bu Roro, saya adalah guru kalian hari ini. Saya adalah duta rumah belajar Provinsi Jawa Timur. Adik-adik, pada tema 8 yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan, ini ada di buku tematik yang ada di fitur buku sekolah elektronik dari rumah belajar. Pada tema 8 ini kita akan belajar tentang Keselamatan di rumah dan di perjalanan, adik-adik kalian tentu sudah mengenal Udin. Nah, saat ini Udin dan teman-teman adalah anak yang patuh pada aturan. Mereka selalu mematuhi aturan keselamatan di rumah. Mereka juga mematuhi aturan keselamatan di jalan. Aturan itu berguna untuk menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Apa saja yang mereka lakukan dalam menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan? Itu ada di tema 8 di buku kalian. Ini contohnya. Ketika Udin membuka pintu, berak. Jika pintu dibuka keras-keras, apakah itu selamat atau tidak, adik-adik dalam membuka pintu kita harus berhati-hati. Pertama agar tangan kita tidak terjepit, tidak terjepit pintu. Kedua kita tidak terjatuh. Selama membuka pintu kita tetap harus hati-hati agar selain tangan tidak terjepit pintu, kaki juga tidak terjepit pintu dan aneka kegiatan lain yang mungkin tidak kita harapkan. Saat berada di dapur, melihat ibu memasak, kita juga harus berhati-hati. Jauhi benda-benda yang berbahaya. Ikuti petunjuk ibu, terutama saat ibu memegang pisau. Tentu saja pisau sangat berbahaya karena bisa menyebabkan celaka bila tidak digunakan secara hati-hati. Demikian juga saat berada di jalan, kita juga harus menyeberang dengan hati-hati. Gunakan zebra cross dan juga gunakan tempat penyeberangan yang telah disediakan. Saat berada di kendaraan, kita juga harus selalu menggunakan sabuk keselamatan. Adik-adik, Udin selalu mematuhi peraturan keselamatan di rumah. Aturan itu dijelaskan oleh ayah dengan baik. Udin mendengarkan penjelasan ayah dengan teliti. Aturan yang dijelaskan ayah dilaksanakan dengan tanggung jawab. Perhatikan sikap Udin berikut ketika mendengarkan penjelasan ayah. Ayah berkata, banyak aturan keselamatan di rumah. Kita harus mematuhinya ya nak. Dan Udin berkata, iya ayah, aku akan mematuhinya. Di sini terlihat bahwa ayah menasehati Udin dan Udin mematuhi apa yang dikatakan oleh ayah. Udin dan keluarga lari beberapa menit. Menunjukkan pukul 5 lebih 30. Amati gambar di bawah ini. 1 menit sama dengan 60 detik. Satu jam sama dengan 60 menit. Kenapa bisa begitu? Nah, agar sehat dan selamat, hari pagi juga harus secukupnya, yaitu 30 menit sehari. Ini ada dari sumber sehat. Oke, perhatikan jam di bawah ini. Jam di bawah itu, jam ini menunjukkan ada ada bagian-bagiannya. Kenapa satu menit itu sama dengan 60 detik? Di situ dijelaskan ada garis-garis kecil-kecil di pinggir ini. Nah, seperti ini. Jadi, jam, nah, jadi di sini ada setiap pergerakan dari angka 12 ini ada nih 1 detik 2 detik 3 detik 4 detik 5 detik 6 detik 7 detik 8 detik 9 detik 10 detik 11 detik 12 detik 13 detik 14 detik 15 detik 16 detik, 17 detik, 18 detik, 19 detik, 20 detik, 21 detik, 22 detik, 23 detik, 24 detik, 25 detik, 26 detik, 27 detik, 28 detik, 29 detik, 30 detik, 31 detik. 32 detik, 33 detik, 34 detik, 35 detik, 36 detik, 37 detik, 38 detik, 39 detik, 40 detik, 41 detik, 42 detik, 43 detik, 44 detik, 45 detik, 46 detik, 47 detik.

satu menit sama dengan 60 detik. Yuk kita simak. Adik-adik, bisa kelihatan kan jamnya? Kelihatan enggak nih jamnya? Oke, adik-adik, ini adalah pukul 1. Nah, adik-adik, Jika ini kita gerakan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pukul 1 lewat 1 menit. Pukul 1 lewat 2, pukul 1 lewat 3, pukul 1 lewat 4 dan ini adalah pukul 1 lewat 5 menit. Oke? Dan kalau di sini ini adalah pukul 1 lewat 15 menit terus kalau di sini ini pukul 1 lewat 20 menit. Nah, ini pukul 1 lewat 25 menit. Dan bila berada di sini Ini adalah pukul 1 lewat 30 menit. Mudah bukan? Jadi kalau ini jam ini digerakkan, dia akan menunjukkan berapa menit dan berapa detik. Detik yang ini. Yang jarumnya tipis, panjang, kecil, ini dia akan bergerak setiap detik. Sementara ini adalah jarum pendek dan ini adalah jarum panjang dari sebuah jam. Oke? Okay? adik-adik uh, sampai di sini ada yang ditanyakan ter screen Oke saya lanjut ya nah adik-adik kita sudah tahu bahwa satu menit ada 60 detik dan satu jam ada 60 menit satu jam ada 60 menit. Kalau dua jam, berapa menit? Kalau tiga jam, ada berapa menit? Empat jam, berapa menit? Yuk kita coba. Satu jam sama dengan 60 menit. Dua jam sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 180 menit dan 4 jam sama dengan 240 menit demikian juga dengan seterusnya jika 5 jam, tinggal ditambah 60 menit, ditambah lagi 60 menit pada 6 jam dan seterusnya mudah bukan? adik-adik, 1 menit ada 60 detik kalau 2 menit Berapa detik? Tiga menit. Berapa detik? Empat menit. Berapa detik? Nah, ini dia. Satu menit sama dengan 60 detik. Dua menit sama dengan 120 detik. Tiga menit sama dengan 120 detik. Dan 4 menit sama dengan 240 detik dan seterusnya. Oke, sekarang hmm. Hmm. Udin dan teman-teman telah tahu dengan aturan keselamatan di rumah. Aturan itu berguna untuk menjaga keselamatan di rumah. Kita harus menjaga diri dan barang berharga di rumah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan di rumah? Keluarga Udin bergotong royong membersihkan rumah. Sebagai tetangga, Siti juga ikut membantu. Apa saja yang mereka lakukan? Yuk, kita mengamati. Mari kita mengamati gambar di bawah ini dengan teliti. Tampak di sini. Ayah memangkas daun kelapa. Kenapa harus dipangkas? Bila sudah terlalu banyak dan bisa berbahaya karena bisa jatuh di atas atap rumah, sehingga harus dipangkas. Kalau terkena angin dalam kondisi yang tidak kuat, maka dan pohon juga bisa jatuh di atas atap rumah, atau jatuh di atas orang yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, jika sedang angin kencang atau sedang hujan lebat, adik-adik dilarang berteduh di bawah pohon karena sangat berbahaya. Adik-adik berikutnya adalah tampak ibu membersihkan lantai. Kenapa lantai harus dibersihkan? Karena agar tidak ada kuman di situ dan adik-adik bisa bermain di lantai atau juga bisa berjalan dengan nyaman. Ketika ayah memotong daun kelapa, ayah berkata, hati-hati mengumpulkan daunnya ya nak. Iya ya, begitu kata Udin. Menjaga keselamatan bekerja di rumah. Keluarga Udin bergotong royong. Mereka membersihkan lingkungan rumah. Ayah membersihkan halaman rumah. Di halaman rumah ada dahan kelapa yang sudah tua dan terlihat miring. Ayah kemudian menebang dahannya dan memisahkan daun kelapa dari dahan. Daun kelapa bertebaran di tanah. Udin kemudian membantu ayah mengumpulkannya. Keluarga Udin bergotong royong. Mereka membersihkan lingkungan rumah. Ayah membersihkan halaman rumah. Di halaman rumah ada dahan kelapa yang sudah tua dan terlihat miring. Ayah kemudian... Menepang dahannya dan memisahkan daun kelapa dari dahannya. Daun kelapa bertebaran, Udin kemudian, kemudian membantu ayah mengumpulkannya. Setelah itu ibu mengepel lantai di rumah. Siti juga ikut membantu lantai rumah terbuat dari keramik. Mengepel lantai harus hati-hati. Jangan membiarkan air tumpah. Jika air tumpah, lantai menjadi licin. Hal ini dapat membahayakan diri. Selain mengepel lantai, Siti juga membantu ibu membersihkan hiasan dinding dan pajangan lainnya. Terdapat berbagai pajangan yang ada di dinding, misalnya jam dinding. Foto keluarga dan kalender, ketika membersihkan, harus berhati-hati karena benda itu ada yang terbuat dari kaca. Siti dan ibu membersihkan hiasan dinding. Jam dinding, foto keluarga dan kalender. Siti mengamati kalender yang ada di dinding. Perhatikan kalender. Di bawah ini, dari situ Siti tahu nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalian sudah hafal, bukan? Pernah dengar enggak lagunya "Senin, Selasa"? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Yuk, sekali lagi: satu, dua, tiga, senin, selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari satu, dua, tiga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Oke, okay. kalian dan juga Siti sudah tahu nama-nama hari. Jangan lupa, ya! Nah adik-adik jika kemarin hari Senin maka hari ini adalah Selasa dan besok Rabu jika hari ini kemis kemarin hari apa coba ya pintar kemarin hari Rabu kalau begitu besok hari apa kalau sekarang Kamis besok hari apa coba Jumat, pinter banget. Nah, kalau besok hari Sabtu, kalau besok hari Sabtu, maka sekarang hari apa? Pinter sekali, hari ini Jumat. Kalau sekarang hari Jumat, kemarin hari apa dong? Hari Kamis, pinter banget. Nah, kalau sekarang hari Minggu, kemarin hari apa yuk? Tuh pinter banget. Kalau sekarang hari Minggu, besok hari apa dong? Coba, nah pinter sekali hari Senin. Jika kemarin hari Selasa, maka hari ini hari apa? Rabu pinter banget. Kalau hari ini hari Rabu, besok hari apa? Kamis pinter banget. Nah, kalau besok hari Jumat, maka hari ini hari apa, yo? Kamis dan kemarin hari apa dong? Hari Rabu pinter. Nah, adik-adik sekarang waktunya berkreasi. Udin, ayah merapikan dahan kelapa di halaman rumah. Iya, Berencana membuat karya kerajinan dari daun kelapa. Daun yang digunakan adalah daun yang telah kering, karya yang dibuatnya berupa gambar ikan. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, coba kamu buat sebuah karya kerajinan dari daun kelapa atau daun lainnya. Adik-adik, tidak harus daun kelapa. Kalau di dekat rumahmu banyak daun yang lain, kalian pun bisa menggunakannya. Nah, seperti ini contoh dari bu guru. Nah, ini. Nah, adik-adik bisa lihat. Ini adalah gambar kupu-kupu dari daun yang ada di sekitar rumah bu guru ini daun digunting kemudian ditempel dengan isolasi di kertas jadilah gambar kupu-kupu kalian tentu bisa bukan membuat seperti ini mudah sekali loh coba nih ini adalah kerajinan dari daun yang ada di halaman rumah saat seperti sekarang ketika kita berada di rumah belajar di rumah kita pun bisa membuat kerajinan seperti ini dari daun-daun yang ada di halaman rumah kita. Adik-adik, hati-hati dalam menggunakan gunting. Saat menggunakan gunting, kita harus hati-hati. Seperti ini, ini gunting dan ini daunnya. Perhatikan cara menggunting harus hati-hati, Adik-adik. Jangan sampai terkena tangan kalian. Seperti ini. Jadi, hati-hati ya, guntingnya. Nah, selain menggunting dan menempel, kalian juga bisa dibantu oleh orang tua saat mengerjakan. Patuhi apa yang dikatakan oleh orang tuamu saat menggunting. Jadi, hati-hati, jangan sampai kita terluka karena gunting. Ini adalah cara membuat kupu-kupu dari daun yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini ada lagi nih. Ini adalah gambar kucing. Imut kan? Ini dari daun loh ini. Coba perhatikan. Nah, ini daunnya. Nah, adik-adik, ini adalah kucing dan ini adalah kupu-kupu. Ini kupu-kupu dan ini kucing. Oke, bisa di... Ah, lebih jelas nih. Kalian juga bisa kan membuatnya seperti ini. Tadi kan? Udah bukan? Ini kumisnya masih kurang satu ya. Kumisnya masih ada yang belum nih. Pipinya. Masih satu pipis sebentar ya diselesaikan bu guru. Dan ini adalah kupu-kupu. Nah, cantik bukan? Seperti adik-adik nih bagus kan? Nah, adik-adik selain adik-adik bisa membuat kerajinan dari daun yang ada di sekitar rumah adik-adik, adik-adik juga bisa membuat kerajinan dari dari apa nih ya yo dari tas kresek eh kucingnya lucu ya terima kasih ya, ada yang komen tuh kucingnya lucu mana ya kucingnya tadi nah ini ini kumisnya belum selesai sebentar ya diselesaikan dulu nah ini ada ada juga ini pasti banyak di rumah adik-adik ini kresek jadi ini bisa kita gunting ini bisa digunting oleh bu guru ya perhatikan ini ntar agak jauh layarnya nah, seperti ini ini bisa kita gunting seperti ini untuk membuat kerajinan jadi selama di rumah kalau di rumah adik-adik tidak ada daun tidak apa-apa bisa juga menggunakan kresek Rasa ini banyak kok gunanya Oke setelah kita gunting Seperti ini kita gunting lagi Perhatikan nah seperti ini ya, digunting seperti ini, panjang seperti ini, ya. Kelihatan kan adik-adik ya? Kemudian ini dilipat, dilipat, Lihat ini ya, dilipat. Lalu kita gulung, digulung biasa. yang merah kah nah seperti ini jadi mawar deh ya kan kalau sudah lem Nah, hanya digulung saja, maka sudah jadi mawar. Oke, ya, saya ulang ya, adik-adik. Seperti ini. Ya, kemudian dilipat oke kemudian setelah dilipat ini digulung Nah, digulung biasa, Digulung biasa. Seperti ini, jadi mawar kan? Kemudian ujungnya dilem. Bisa minta bantuan orang tua ya. Nah, kemudian bisa ditempel nih di jam jam dinding. Nah, seperti ini. Sudah jadi satu mawarnya. Oke, bu guru buat lagi. Ah, ya ini bu guru punya yang warna biru nih, resepnya. Sama. digunting juga. Nah, ya. Dirapikan. Nah, seperti ini. Ini kenapa bekas Adik Adik? Seperti ini, dilipat. Kemudian digulung biasa. Kelihatan kan ya digulung? Daunnya carikan yang utuh, ada yang tanya dan nata. Nah, seperti ini setelah itu dilimkan tadi, lalu dipasang di sini. Nah, jadi ada dua kan bunganya, biru dan putih. Coba kita buat lagi. Seperti ini, Ini ya, kita lihat. Ini digulung biasa, digulung, digulung saja biasa. Setelah itu, ujungnya ini kita rapikan dengan gunting, lalu kita lem. Tempel, nah, seperti ini. Jadi, oke, okay. sekarang kita gunting lagi yang biru seperti ini, kita lipat setelah kita gulung kita gulung biasa gulung gulung biasa kelihatan kan di layar ya digulung biasa kemudian bawahnya ini kita rapikan kita gunting kemudian diklem lemnya habis nih Kemudian kita tempel di sebelahnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi cantik. Jadi, jam lama, jam dinding lama bisa berubah jadi lebih cantik. Seperti ini. Kemudian kita gulung. Kita gulung biasa. ini kita gulung nah kan jadi ya lalu ujungnya ini kita gunting kita rapikan lalu kita lem tempel oh cantik kan hmm. oke tambah sedikit lagi ya jadi. Ya, ini ya. Kita lipat, kita gulung biasa. Nah, kita gulung biasa. Kemudian kita rapikan ujungnya. Lalu kita lem. Kita lem, kita pasang nih. Nah, ini mawarnya ada yang biru, ada yang putih, dan bisa dikerjakan sampai sampai berputar. Nah, oke, okay. adik-adik. Ini ada yang tanya daun apa ya itu Bu Roro. Oke saya pertunjukkan daunnya tadi. Nih aslinya ini daunnya bentuknya seperti ini nih. Ini namanya daun jara. Daun jara ini bisa dipakai untuk obat. Ini biasanya gini kalau masuk angin nih ya kalau bu guru masuk angin ini kemudian dipotong potong-potong gitu ya, diremet gini, dikasih minyak kayu putih lalu ditempel di perut nih biasanya gitu atau kalau tetangga nggak bisa buang angin tetangga ya buat perut kembung betul jadi kalau ada tetangga tuh sering minta daun ini di rumah guru jadi di rumah guru ada daunnya nah seperti ini ini kalau kalau sedang nggak enak badan gitu ya perut kembung nggak bisa buang angin masuk angin nah ini di bikinin dihancurkan dengan minyak kayu putih, tapi sebelumnya harus dicuci lebih dahulu, lalu dipasang di perut gitu. Oke, okay. nah ini namanya daun jara, ini ada di rumah Bu Guru, terus kemudian tadi ini dibuat kupu-kupu seperti ini. Oke, okay, dan dibuat kucing. Nah, udah bukan? Jadi banyak benda-benda yang ada di rumah yang bisa kita buat kerajinan. Jadi selain daun, juga bisa nih tas kresek tadi ya. Bisa juga nih dari bekas-bekas nih. Bekas snack nih. Nah, ini juga bisa kita buat buat kerajinan ya, Adik-adik. Ini ini dari kresek nih. Tadi Bu Guru punya dua kresek putih dan biru jadinya nih ditempel di di jam dinding jadi jam dinding yang lama bisa lebih cantik. Oke. Nah, ini kalau dilanjut ini bisa penuh sampai di sini. Jadi sekali. Oke ya, Adik-adik. Nah, Adik-adik kita lanjutkan ya. Ini dilanjut dulu. Oke, adik-adik, kita kembali ke materi. Nah, ini dia: jadi, membantu ayah merapikan dahan kelapa di halaman rumah. Iya, berencana membuat karya kerajinan dari daun kelapa. Nah, adik-adik tadi, daun kelapanya sudah diganti dengan daun yang lain, jadi tidak harus daun kelapa karena jarang sekali ada rumah yang memiliki pohon kelapa. Kenapa? Karena pohon kelapa itu bisa menjadi sangat tinggi dan berbahaya jika sedang angin atau sedang hujan, sehingga jarang sekali orang menanam pohon kelapa. Nah, biasanya pohon kelapa ada di pantai, ada di pesisir pantai, itu banyak sekali. Pohon kelapa menghasilkan apa yo yang enak tuh? Air kelapa, kelapa muda, yang adik-adik pasti suka banget kan? Nah, Siapa yang tahu apalagi manfaat kelapa selain daunnya tadi bisa dibuat kerajinan. Selain itu, lebah. nah, siapa yang tahu manfaat yang lain dari pohon kelapa boleh ditulis di chat. Ayo, siapa yang tahu manfaat dari pohon kelapa apalagi. Siapa yang tahu adik-adik manfaat pohon kelapa apalagi nih. Boleh dijawab, dicat ya. Untuk membuat rumah. Iya benar. Nah selain itu. Nih. ambilkan sapu Nah adik-adik ini manfaat dari pohon kelapa ini bisa dibuat ini nih. Ini adalah biasanya kita sebut dengan penebah. Ini untuk membersihkan tempat tidur nih. Seperti ini, ini penebak, kelihatan ya. Nah, ini juga bisa untuk membersihkan kursi, membersihkan bantal-bantal seperti ini. Nah, ini lidi, lidi ini juga biasa digunakan untuk sate, tusuk sate, bisa juga untuk tusuknya cilok, ya kan? Nah, untuk tusuknya, apalagi ya? Nah, jadi, ini manfaat lidi, ini banyak sekali. Jadi, selain untuk sate untuk tusuknya cilok, untuk untuk tusuknya apa lagi ya? Tusuk gigi juga bisa. Nah, selain itu pohon kelapa kan ada kulitnya nih, ya kan? Pohon kelapa ada kulitnya kan? Kulit kelapa itu kalau dipukul-pukul bisa jadi seperti ini nih, jadi sapu. Ini adalah sapu dari sabutnya pohon kelapa. Jadi salah satu manfaat pohon kelapa tadi. Oh tadi ya ini ada yang jawab nih. Ridho nih untuk tusuknya pentol ya betul. Kayunya dibuat meja buat rumah ya betul. Untuk keset ya benar sekali ini untuk sapu ya. Ini adalah kulitnya kelapa. Untuk santan ya benar banget. Batoknya bisa dibuat kerajinan ya benar banget. Ada, ada batok kelapa di dekat. Nah, ini adalah dari kulitnya kelapa ya. Tadi juga ada nih, sebentar ini diambilkan bu guru ya, ntar nih. Jadi selain penebah tadi ya, penebah bisa juga ini batangnya digunakan untuk sebagai jembatan bu, bisa digunakan untuk bakar ikan ya benar sekali. Batangnya bisa untuk sapu lidi benar. Ini ada yang jawab nih untuk batok kelapanya bisa dibuat kerajinan, bisa untuk minyak kelapa. Oke okay, benar. Terus ada yang oh ini, Naufia ini. Ber... Apakah warna hijau muda kucing dari daun jarak yang dibalik? Iya, jadi posisinya dibalik benar. Terus, ada lagi nih untuk membakar ikan, ya. Benar, nah ini juga nih. Nah, ini adalah, nah ini dari batoknya kelapa, ini tempat minumnya burung, tapi ada juga nih penjual jamu di di Jawa Tengah, di Jogja penjual jamu itu tempat minumnya juga seperti ini. Nah, selain itu, lidinya juga bisa nih dipakai untuk ini, kolongnya, kolong untuk pramuka itu hasduk. Nah, ini, ini dari lidi. Dari lidi yang dipilin, jadinya seperti ini adik-adik. Kalau ini adalah dari batoknya kelapa. Ini batoknya kelapa, ini bisa dibuat untuk gelas pada zaman dahulu, tapi zaman sekarang juga masih ada yang membuat ini. Tukang-tukang jamu masih menggunakan batok kelapa untuk tempat minum jamu. Nah, ini uh, kadang juga penjual burung juga menggunakan ini untuk tempat minum burung. Ini dari lidi, adik-adik ya. Ini juga dari lidi nih. Nah, ini dari lidi. Ini lidi yang dianyam menjadi nih tempat makan burung. Nah, bisa kalau kelapa bisa digunakan untuk gelas bisa. Bisa untuk takaran masak nasi ya benar bisa ini ya. Jadi ini adalah hasil karya dari piring rotan. Kalau piring rotan memang dari rotan, tetapi memang ada piring yang dari lidi. Jadi bukan rotan. Jadi berbeda ya adik, adik, rotan dengan dengan rotan dengan lidi berbeda. Kalau lidi dari pohon kelapa, kalau rotan memang dari pohon rotan. Oke? Nah, ini adalah Nah, ini adalah Nah ini sementara ini untuk tadi ada yang bertanya bagaimana kucing, kenapa kok kucingnya ada yang warnanya hijau muda, ada yang hijau tua. Ya kalau yang hijau muda ini dibalik ya, jadi ini pakai baliknya. Jadi kalau ini, ini aslinya daunnya seperti ini, kalau dibalik dia nah lebih muda. Seperti ini, nah seperti ini ya. Jadi ini kreasinya, tadi ada yang bertanya ini, ini kucingnya jadi, untuk yang hijau tua karena daunnya seperti ini menghadap, sementara bagian yang berwarna hijau muda itu adalah dari baliknya. Nah, seperti ini ya, ini kucingnya boleh dilihat. Tadi ada yang tertarik bagaimana cara membuat kucing ini, saya perlihatkan lagi. Dan dua warna itu hijau muda dan hijau tua karena daunnya ini dibalik, ya sayang. Seperti ini terus, kupu-kupunya ini sama, kupu-kupunya dibalik ya. Nah, jadi untuk yang warnanya berbeda itu karena dibalik. Nah, ini dibalik nih, seperti ini. Silahkan. Dan ini lihat, nih. Nah, ini kucingnya, ya. Tadi, ya. Oke, terus. Nah, adik-adik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, ini tadi sudah. Udin suka menggambar ikan. Kemudian, sementara Siti suka menggambar bintang. Oke, okay. adik-adik, tahu nggak kesukaan teman-temannya? Gambar apa saja sih yang disukai? Oke, okay. tadi kan Bu Guru sudah mengajarkan membuat kupu-kupu, membuat kucing dari daun yang ada di sekitar kita. Selain kalau ada daun, adik-adik juga bisa berkreasi dari tas kresek atau bekas snack ya yang ada di rumah kita. Tadi dijelaskan bahwa sisa pohon kelapa dari rumah Udin adalah dibuat mainan. Nah, pohon kelapa sendiri banyak gunanya. Tadi sudah dijelaskan untuk tempat minum, untuk sapu, untuk penebak, untuk bangunan, dan lain-lain. Nah, adik-adik di rumah kita harus merawat apapun yang kita miliki. Misal, bagaimana cara merawat buku? Cara merawat buku adalah dengan menyampul dan menyusunnya di rak buku. Kemudian, apalagi sih yang harus dirawat di rumah? Misal, kalau kalian punya mainan, mainan kita harus terus merawatnya. Jadi jangan sampai kita tidak merawat mainan kita. Coba nih contoh ya. Nah, contohnya ini ada mainan seperti ini. Nah, ini mainan. Mainan ini kalau sudah selesai bermain, letakkan kembali ke tempatnya, ditutup lagi. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai keluar dari tempatnya. Ditutup lagi dan disusun. Kita punya mainan ini, misal seperti ini. Setelah kita selesai bermain, setelah selesai bermain, masukkan kembali ke wadahnya, jadi tidak kotor, tidak rusak. Nah, jadi harus dimasukkan lagi ke dalam wadahnya seperti itu, ya? Oke, jadi tadi contoh. Buku adalah menyampol dan menyusunnya di rak buku. Mainan kita masukkan lagi ke dalam dosnya dan disusun di tempat-tempat mainan, apalagi selain mainan yang harus disimpan ke dalam tempatnya. Nah, misal kita memiliki HP. HP seperti ini, bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawat HP? Nah, coba nih ya, kita lihat. Cara merawat HP adalah dengan cara seperti ini. Di, dibungkus ya, selain itu dengan ini. Nah, kita bungkus dengan casing. HP-nya agar tidak rusak. Seperti ini nih. Nah, seperti ini, ini adalah casing HP. Jadi, ini cara merawat HP adalah dengan memberi casing. Ini casingnya. Nah, ini HP-nya. Ini kita pasang. Sehingga HP kita tidak rusak. Selain itu, kita beli kaca di depannya. Ini kaca pelindung HP. Nah, ini adalah casing HP. Ini casingnya. Ini casingnya. Kemudian ini HP-nya kita bisa memberikan casing untuk merawat HP kita. Seperti itu. Oke, okay, saya share screen lagi. Nah, jadi tadi kita sudah buku, yaitu dengan cara menyampul dan menyusun di rak buku. Mainan dimasukkan ke dalam dosnya kembali. HP dengan cara memberi casing. Apalagi adik-adik? Ada lagi yang tahu? Apalagi? Ah, ini yang diberi screen guard atau pelindung layar, ya benar. Bahan makanan, ya benar. Bahan makanan tetap harus di, disimpan. Jadi makanan itu, biar kita makanan itu awet, tidak rusak, maka makanan itu kita simpan di dalam kulkas. ya. Jadi apalagi sepatu, diapakan sepatunya biar selalu awet sepatu disemir kalau sepatu olahraga dicuci kemudian setelah dicuci dikeringkan kemudian kalau sudah tidak dipakai setelah dicuci dan dikeringkan maka sepatu olahraga bisa kita masukkan ke kardus penyimpanannya lagi sehingga sepatu menjadi awet baju ya benar bajunya diapakan biar awet baju setelah dipakai harus diapakan adik-adik Baju harus dicuci, setelah dicuci disetrika, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam lemari baju. Jadi baju bisa kita pakai lagi. Sepatu, baju dan semua benda yang ada di rumah kita, bahkan lantai, lantai juga harus dipel, jendela harus dibersihkan dari debunya. Atau apalagi nih hiasan nih. Misalnya hiasan ya, ini pas bunga. Pas bunga ini harus dibersihkan bunganya, dicuci secara berkala bunganya. Obat-obatan diletakkan di tempat obat, ya benar sekali. Obat-obatan diletakkan di tempat obat. Kenapa obat-obatan harus dikembalikan ke tempat obat? Agar kalau kita mendadak perlu obat, kita harus sudah tahu, oh di situ tempat obatnya. Jadi semua harus dikembalikan kepada tempatnya. Kenapa kok dikembalikan kepada tempatnya? Agar kalau kita membutuhkan dengan segera, kita bisa mendapatkan dengan cepat. Kalau kita meletakkannya sembarangan, berantakan, maka kalau kita sedang butuh, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cepat. Oke, sekarang kita... nah, ini ayo kita amati bermain dengan mutiara. Mereka berbeda usia. Jadi, Udin dan Mutiara berbeda usia. Umur Udin 8 tahun. Sementara itu, umur Mutiara 11 tahun. Tahukah kamu berapa usia masing-masing anggota keluargamu? Nah, Letakkan di dalam tabel seperti ini. Tabel ini ada di buku di buku tema 8. Sub tema 2. Ayah, berapa umur ayah? Misal, umur ayah 50 tahun. Berapa umur ibu? Misal, umur ibu 45 tahun. Umur nenek? Misal, Umur nenek 60 tahun. Nah, kita isikan di situ. Kemudian umurmu, umurmu berapa? Misal, umurmu 8 tahun. Umur kakak 10 tahun. Umur adik 6 tahun. Oke. Nah. Ini ada Hector Thomas, 718 nih. Oh umurnya mungkin tujuh ya, Hector umurnya tujuh, kakak umurnya sepuluh, begitu ya. Oke, okay. adik-adik perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Satu hari ada dua puluh empat jam. Satu minggu ada tujuh hari. Satu bulan ada tiga puluh hari. Satu bulan ada empat minggu satu tahun ada 12 bulan Oke okay, saya ulang satu hari ada 24 jam satu minggu ada tujuh hari satu bulan ada 30 hari satu bulan ada empat minggu dan satu tahun ada 12 bulan Mutiara dan Udin mengingat perbandingan antar satuan waktu. Ini Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan satuan waktu. Nah adik-adik, kalau misalnya satu hari 24 jam, maka kalau dua hari berapa jam? Ayo, siapa yang bisa? Kalau dua hari berapa jam? Ayo. Yang bisa, silahkan menjawab. Ya, benar sekali. 48 jam. Hore. Ini banyak sekali yang menjawab. Nih, pinter banget. Fajar, Nur Hafisa, nah, nih, Dava. Pinter sekali. Dua hari ada 44 jam pinter banget semuanya keren ya hari ini uh semuanya pinter nih 48 jam ini Nova juga pinter 48 jam Fajar 48 jam Nur Hafsah 48 jam Dava Alfi 48 jam Erinda 48 jam Asnah 48 jam semua pintar, oke, adik-adik. Nah, ini nih, kalau lima hari, berapa jam coba? Lima hari, berapa jam ya? Ada yang bisa jawab? Kalau lima hari. Ya, yeah, Naufa pintar. Naufa 120 jam ini ya. Ini sudah ada nih Naufa sudah pintar menjawab 120 jam. Kemudian Fajar, Fajar Jombang menjawab 120 jam, pintar. Ita Ravanda 120 jam pintar. Erinda 120 jam. Isak 120 jam. menurut Hafsah 120 jam. Ah oh dan Rizk 120 jam ya pintar. Kalau yang belum 120 jam coba lagi ya. Nah kalau lima minggu ada berapa hari? Tadi satu minggu ada berapa hari? Satu minggu ada tujuh hari. Kalau lima minggu berapa hari ini benar nih? Uh sudah banyak yang benar nih. Nur Hafsah 35 hari. Erinda 35 hari. Afnaf 35 hari ya pinter. Lalu Nau Naufa 35 hari pintar. Akdan 35 hari. Isak 35 hari. Fajar 35 hari. Oke. Okay. Adik-adik karena sudah tinggal 15 menit lagi, maka kita langsung ke kuis ya. Nah, Bu Roro. Ya, kita coba fajar dari Jombang dan Nur Hafiza Yunus. Ya, coba suaranya. Ya, ya, dia ya. mau bertanya sepertinya nih Ya, silakan. Fajar. Oh, fajar Fajar. fajar. Alhamdulillah. 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 Waalaikumsalam. Apa kabar Fajar apa kabar hai, Apa kabar? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan Fajar? Misalkan daun kering boleh. Tidak harus menggunakan daun kering Fajar, boleh. Pakai kertas bekas yang ada di rumah boleh. Pakai koran boleh. Jadi Buat kerajinan boleh menggunakan apapun yang ada di rumah Misal setik es krim juga boleh Fajar Tidak harus daun Oke okay? Terima kasih Fajar Terima kasih Fajar Terima kasih Bu Iya ya, Fajar Salam ya untuk teman-teman di Jombang Salam untuk keluarga Iya untuk Pak Guru, Ustadz, Pak Ustadzah. Yang lain? Uh, Nur Hafizah Yunus. Bukan Nur Hafizah Yunus. Nah, Nur Hafizah. Ngomong lagi ya. Iya. Nah. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Nur Hafizah? Baik. Ya, ya Nur Hafizah yang ditanyakan. bukan kita bukan kita ada Nur Habsah. Nur Habsah. Halo. Ya. Ibu Ya silakan Nur Habsah. Bu Nur Habsah atau Nur Habsah? Oh ya Nur Habsah. Nur Habsah maafkan. Nur Habsah. Nur Habsah Yunus. Nur Habsah silakan sejauh ini belum ada bu. Oh, oh oke. Okay. Selamat belajar ya Nur Hafsah. Tetap di rumah. Salam sehat selalu. Ya bu. Ya. Ada lagi Isak mungkin. Satu lagi Pak. Ini adik di didin, didin ya. Coba ya dari Jombang juga nih ya. Silakan adik Didin dari Jombang. Halo. Adik Didin. Halo, adik Didin dari Jombang, silahkan bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Rendi. Oh Rendi. Oh, oh ya, silakan Rendi. Hmm. Saya, saya mau bertanya bu. Ya silakan. saya menggunakan bulan satu hari kan tiga puluh hari ya betul atau tiga puluh satu nah gini adik adik Randy ya tadi Nggak. Yeah. ya ya gini adik rata-rata memang dibuat 30 hari tapi tapi sesungguhnya Januari itu 31 hari Lalu untuk bulan Februari ada yang 28 hari untuk tahun kabisat ada yang 28 hari untuk yang sehari-hari dan untuk yang kabisat 29 hari. Lalu bulan Maret 31 hari. April 30 hari, Mei 31 hari. Demikian. Jadi silakan lihat di kalender memang tidak sama. Jadi biasanya pakai ini nih, pakai tangan. Coba ya, kita lihat ya. Saya stop screen seperti ini. Jadi biasanya kita pakai ini. Nah, ini pakai tangan kita. Jadi untuk yang ini Januari, untuk yang besar ini 31 hari. Yang di bawahnya bukan. Jadi untuk Januari 31 hari, Februari berarti tidak 31 hari, bisa 28, bisa 29. Untuk Maret 31 hari lagi. Maret 31 hari, lalu April 30 hari, Mei 31 satu hari Juni 30 hari Juli 31 hari kembali ke Agustus Agustus 31 hari September 30 hari Oktober 31 November November 30 dan kemudian Desember dia 31 jadi ingat ini Januari karena ini ini nih ada tonjolan ini ada tonjolan ini ini adalah 31 hari kemudian ini Februari boleh 28 atau 29 Gantung dia tahun bisa atau bukan. Kemudian ini Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari. Kemudian ini Agustus kembali, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, lalu ini November 30 hari dan Desember 31 hari. Demikian adik Randy dari Jombang. Bisa dipahami? Biasanya bu guru ini pakai ini tonjolan-tonjolan tulang ini untuk menghafalkan. Nah, kalau kabisat itu empat tahun sekali, di mana tahunnya berjumlah empat uh, tahun sekali, yaitu untuk Februarinya 29 hari. Jadi, untuk adik-adik yang lahirnya di tahun kabisat, jadi dia merayakan ulang tahunnya empat tahun sekali. Demikian. Begitu Pak Irvana. Ada yang mau ditambahkan, orang kali Pak Irwana? Terima kasih Bu Roro, menarik sekali. Ini ada, di juga pertanyaannya juga bagus-bagus, semangat-semangat semua. Namun karena waktu Bu Roro, mungkin ada kuis dari Bu Roro terakhir. Oke, kuisnya mudah kok, yang tercepat ya. Ini yang tercepat yang Oke. akan mendapatkan hadiah ya, menulis di kolom chat. Oke, tadi sudah saya siapkan pertanyaannya sebentar. Nah ya tadi? Nah ini satu jam ada berapa detik yang tercepat yang dapat hadiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Silakan tulis di chat ya. Tulis di chat. Ditulis di chat. Satu jam ada berapa detik? Udah kok ini. Yang tercepat yang dapat ya Pak Irvana nanti Oke. akan dicatat oleh Pak Irvana dan hadiah paling lambat Pak Mei akan dikirim adik-adik. Tiga dik. Oke, Bu, sudah ada. Siapa ya, Pak Irvana Coba Ibu cek di chat chatnya, Bu. Oh, iya, iya, sebentar. Nah. ini chat. Seperti Nah, ini. yang tercepat ini nih 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 nih. tidak, ya, Bu Fajar? Ada di atasnya itu, coba. Ya, Ya, yang di atas itu akhir Rizky. Itu oh sebentar, saya cek juga Dari atas, Pak Irvana coba. Ya. yang di bawahnya salam kenal dari Bengkulu, kalau boleh oh, minta ya. filenya. Ah, dan Rizky, betul. Ah, dan Rizky, Aslam ya. Ya. ya pemenangnya. Ah, dan Rizky, Aslam ya. Minta tolong Ahdan Rizky Aslam untuk menuliskan uh, nomor handphonenya yang akan dikirimkan uh, pulsanya. Iya dapat hadiah pulsa ya ini adik-adik setiap saat setiap uh, setiap sesi ya setiap sesi ya Pak Irvana. Jadi setelah ini ada pelajaran lagi tetap ada hadiah pulsa. Jadi setiap pelajaran ada hadiah pulsa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke okay banget kan. Dianya pulsa yang akan dikirim paling lambat Mei karena akan didata dulu dan direkap gitu ya. Jadi kan nggak nggak langsung diberikan, tetapi kan harus didata dulu benar-benar gitu. Yang dapat siapa? Jadi untuk Adi Ah dan Riz Aslam, silakan menuliskan nomor HP-nya. Akan kita data berikutnya Baik, selamat ya kepada Ananda dan Rizky Aslam. Nanti kakak... Dari Padang nih, kak. Oh, dari Padang. Kakak tunggu ya. Nomor HP-nya, oh ini dia. Baik, baik kakak catat dulu. Baik ya, 0813 740 36631. Ya, nanti paling lambat di akhir bulan Mei ya, Ananda dan pulsanya akan dikirim. Sebesar 25.000. Alhamdulillah. Oke, okay. Adik-adik. Jangan lupa adik-adik terus mengikuti kuis sapa DRB dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id/sapaDRB. Setiap hari, adik-adik ikuti terus media sosial Rumah Belajar di YouTube dengan kata kunci pencarian rumah belajar Kemdikbud, kemudian Facebook dengan kata kunci pencarian rumah belajar Kemdikbud, Instagram di rumah belajar, dan di Twitter rumah belajar. Ikuti terus sajian-sajian informasinya, adik-adik, untuk tidak ketinggalan pelajaran selama di rumah tidak masalah. Ikuti sajian pembelajaran daring dari Duta Rumah Belajar. Untuk Bapak dan Ibu gurunya bisa mengikuti pembelajaran daring dari simpatik yaitu simpatik.belajar.kemdikbud.go.id yang bersertifikat 32 jam untuk setiap levelnya. Ikuti terus program Pembatik, ikuti terus atau YouTube Instagram, Twitter dari Rumah Belajar. Ikuti berita-beritanya, ikuti informasinya, jangan sampai ketinggalan ya. Dan ikuti terus Sapa DRB yang berhadiah pulsa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk setiap sesinya. Setelah ini, adik-adik ada pelajaran lagi dan tetap berhadiah loh. Jadi jangan jangan, jangan kemana-mana, stay tune here. Oke, okay, saya Bu Roro. Sebagai narasumber hari ini dan Pak Irvana Steviano sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Irvana, terima kasih. Terima kasih, luar biasa Ibu Roro. Nah adik-adik, sambil di rumah, sambil menyaksikan, kalau adik-adik merasakan, kita kirim doa untuk Ibu Roro dan kita semua, supaya kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dari musibah virus corona ini ya adik-adik. Nah tadi seperti... Yeah roro sudah sampaikan uh, semua materi Bapak Ibu, ayah bunda, uh, kakak adik yang men, uh, mengikuti kalaupun merasa tertinggal jangan takut nanti ada rekamannya akan diunggah di media sosial. Jadi bisa nanti mengikuti ulang, mengikuti ulang. adik-adik, nah, kakak adik kakak maupun ayah bunda bisa berpartisipasi dan selalu terhubung jika ada masih ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih belum terjawab ya. Nanti bisa uh, bergabung di media sosial rumah belajar. Nanti disampaikan di sana akan ada petugas-petugas uh, yang akan memfasilitasinya. Nah, Adik-adik demikianlah sesi pagi ini luar biasa. Alhamdulillah kita semua masih bisa menyimak uh, hingga selesai materi ini. Terima kasih tak terhingga kepada narasumber kita Ibu Roro. Semoga sehat dan aman selalu di sana. Ya. Amin. Amin, amin. Mana itu? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bu Eni, halo Bu Eni. Silakan Ibu Eni.